Sebab itu sekarang saya berdiri di depan tuan-tuan ni. Kenapa? Karena ada pengalaman secara langsung terlibat sebagai pimpinan kanan Pakatan Rakyat. Pok-pok apa fikir atang ni duk cawangan-cawangan ni Allah apa yang hampa tahu. Hampa tahu apa? Duk main guli lagi pun. Yang mengatur strategi ni biar saya beritahu. Saya dan 9 orang lagi, 10 orang kami. Kami yang menjadi pakar strategi duduk di bawah Pak Wan Ismail, Datuk Dr. Wan Ismail, bapa mertua Anwar Ibrahim. Bapa mertua Anwar ni dulunya masa dalam kerajaan, dia lama menjadi ketua kepada Majlis Keselamatan Negara. Dia pakar bab intelligence strategy, semua ni pakar. Dan dia mengaji pula sama dengan Tun Dr. Mahathir di Universiti Melaya Singapura dulu. Semua orang tahu siapa Pak Wan. Saya tak maulah cerita, ada cerita belakang tu, cerita lagu mana Anwar nak menikah dengan Azizah. Pak Wan bukan berkenan sangat pun. Ha, tu nak tahu cerita tu, mai jumpa saya dalam waktu-waktu lain. Saya tak mau nak aib. Bukan molek sangat pun cerita bab tu. Tak elok pun dia nak hina orang. Saya nak kata hampir cermin diri hang dulu Anwar Ibrahim oi. Hang punya sisilah pun kalau cek betul-betul tak mulia atau mana pun. Rekod buruk. Jangan sampai saya panggil Profesor Dr. Razali Nawawi dan semua orang kanan Nabi Mizuh. Panggil semua boleh cerita malu kat dia. Saya baru jumpa baru ni Al-Fadhil Ustaz Ismail Mina. Sahabat lama Tuan Guru dan Mu'alim je. Utama dia fuqaha dalam bab-bab usul fiqh. Dia lama dengan Anwar. Dia pun yang tak pernah mau nak bercakap sangat tentang politik. Tiba-tiba bila mari dalam keadaan sekarang, dia dah amat marah dengan Anwar. Dia kata, ish. Dia kata, ya akhi, Ana pun tak boleh sabar dah ya akhi. Anwar ni habis rosak agama kita, habis pluralisme lah, liberalisme lah, nak menyamaratakan semua agama lah. Mana boleh kita duduk diam? Saudara, ini yang Anwar duduk buat. Saya nak tanya, ni pangkat ayah-ayah doa-doa, saya nak tanya. Kita mengaji Islam ni, Allah Ta'ala dah menyatakan dengan cukup jelas, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah negara Islam. Fakat, jelas, terang, nyata. Habis cerita. Kenapa tergamak Anwar sekarang bawa pula fahaman baru apa dia? Nak sama ratakan semua agama. Perkara ini, barang siapa yang percaya dan ikut fahaman yang nak samakan semua agama, nescaya iman mereka terbatal, saudara. Kufur. Jangan main-main. Ini bukan benda kecil-kecil ni. Pasal tu saya peringatkan kawan pai. Nak berjuang biar ada ilmu, bukan buta tuli. Ikut tak menentu.